Hari ini dan ini dia kickoff babak yang pertama baru saja dimulai oleh wasit Khairuddin Jure. Selamat menyaksikan semifinal leg yang kedua. Ya, kita lihat kali ini upaya yang coba diracik oleh tim dari PSP Pulau Panjang. Usma tampaknya hisap. Namun kita lihat tampaknya upaya yang baru saja dilakukan oleh tim PSP Pulau Panjang lewat kaki nomor punggung 42 ada Iksam. Namun kali ini kita lihat ada sebuah tendangan bebas. Kali ini untuk tim PSP Pulau Panjang, Lady Suheri ancang-ancang sudah dilakukan langsung dari kotak terlarang dan tampaknya oi. Sudah diantisipasi, sudah ditahan dengan sempurna oleh penjaga gawang Munawir. Kita lihat dan saksikan persada Alkua Mapur TV yang diarsiteki oleh mantan pemain Semen Padang FC Arianto. Kita lihat kali ini kembali coba dikuasai, namun kembali bola dibantu lapangan permainan. Karena kali ini kembali upaya yang coba dilakukan tadi oleh sukuwa dari tim Persada Alubua. Ya, kita lihat kembali kontak yang pertama sekali di awal-awal menit yang pertama untuk tim dari PSP Pulau Panjang, tim yang dimanajeri oleh Dika. Angkat bola panjang, kita lihat mudah terbaca tadi dengan sempurna. Kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini kembali lemparan ke dalam untuk tim dari PSP Pulau Panjang sudah diberikan. Kita lihat umpan 1-2 berarah ke kaki lawan. Perebutan bola terjadi kali ini kita lihat. Namun kembali kita lihat upaya yang coba dilakukan tadi oleh pemain Persada. Apatnya kali ini ada sebuah tendangan bebas kembali untuk tim dari PSP Pulau Panjang sudah dilakukan jauh ke depan. Kita lihat kali ini merah Andika. Kali ini kita lihat boleh coba dikuasai oleh Rocky, kasih kepada rekannya. Kita lihat lepas satu pemain kali ini langsung ke depan, terarah ke kaki lawan. Datang Zafrani Royuli, kirimkan umpan ke depan, keluar dengan begitu cepat. Antisipasi yang dilakukan oleh penjaga gawang PSP Pulau Panjang. Kita lihat Aprisal tadi. Ya, kali ini kita lihat kembali Ricardo. Namun kali ini lagi-lagi gagal mereka. Kali ini boleh coba dikuasai oleh tim PSP Pulau Panjang. Syahrul yang ditunjuk kali ini kita lihat umpan melebar kepada Iksam. Namun lagi-lagi kita lihat perebutan bola terjadi. Panon. Namun sebuah gerakan yang dilakukan oleh Panon. Kali ini kita lihat bapak beralam Ricardo berikan umpan kepada rekannya tadi Ardi. Kali ini kita lihat, kita melihat sudah diantisipasi kembali oleh barisan pertahanan PSP Iksam. Lepas berdalam Panon, Zafrani Royuli. Kita lihat 1-2 umpan yang Ricardo. Ya, kali ini kembali tendangan bebas untuk tim dari Persada Alubua. Bersiap-siap, kami kasih umpan kepada Ricardo. Lebarkan umpan maksudnya kepada Zafrani Royuli. Lihat saja oleh jantung pertahanan dari tim PSP Pulau Panjang. Kali ini kita lihat upaya kembali mereka hidupkan, namun disapu bersih saja kembali. Ada lemparan dalam sudah dilakukan. Kita lihat Panon umpan diarahkan. Kita lihat kali ini ada Rocky, tahan dia sebentar. Akan bola lapung kali ini kita lihat kepulauan terjadi perebutan bola. Ada serangan balik untuk tim PSP Pulau Panjang. Ada Usman Ruset coba ancang-ancang dia, kita lihat dibayang-bayangi oleh Mora Andika. Usman Ruse angkat bola Usman, namun bola tidak kita lihat oleh barisan pertahanan dari tim Persada. Kita lihat tadi ada Sayuti yang langsung membuang bola ke lorong permainan ketika ada tekanan yang diberikan oleh tim PSP Pulau Panjang. Namun kita lihat ada hasil mudah diantisipasi, mudah ditahan, buang saja tadi oleh Sayuti. Ada sebuah sepak pojok kembali untuk tim PSP Pulau Panjang. Bersiap-siap mereka menunggu menanti. Bersiap-siap tampaknya Lady Suheri yang sudah mengambil ancang-ancang. Angkat bola berbahaya, disundul saja tadi oleh Repaldi. Kakak kembali salah seorang pemain dari tim PSP. Namun kali ini kita lihat bola coba dikuasai oleh tim dari kali ini kita lihat Persada langsung turunkan umpan kepada Nasir Alaga. Kita lihat kali ini coba kocok dua pemain, lepas dua pemain. Kita lihat terlalu lama. Kita lihat ada sebuah serangan balik yang begitu cepat tadi dilakukan oleh tim Persada. Namun kali ini kembali ada Nasir Alaga angkat bola. Kita lihat Rocky, masih Rocky
Anu ini mau perhatian betul tak dengan tiang gawang. Pak, mohon Pak yang baru kemarin betul tak tiang gawang. Ya, kali ini kita lihat apa yang coba dihidupkan. Dapat Midwa Yudi, Rocky. Ya, kalau kembali kita lihat dengan sebuah upaya yang dilakukan oleh tim Persada. Mohon anda, rekan panitia, jarang. Anda mimpin total tiang kalau baiknya boleh bapak, mohon pak. Bang Nur. Mimpin total tiang kalau pak, boleh kita cucuk. Bapak, boleh kita cucuk pak. Abet total tiang kalau. Ya, anda yang baru saja datang, kembali kami ucapkan selamat datang, selamat sore, selamat bergabung dengan kami, dan selamat menyaksikan jalannya laga yang kami pentaskan sore hari ini adalah laga semifinal yang kedua. Akan belum, anda belum ketinggalan, masih sangat berat, Intang Kacamata alias kursus kosong. Kita lihat ada Revaldi, kirimkan umpan dia melebar, ada Alan, kita lihat angkat bola Alan berbahaya. Pemain dari tim Persada dengan berhasil meraih satu sisa tiket lolos ke final. Insyaallah besok sore kalau tidak ada halangan dari tangan apapun grand final. Langsung kita mulai. Kali ini kita lihat di sumber saja tadi. Jantung pertahanan Persada nasir ke belakang. Panon perebutan bola terjadi. Apa itu yang saja tadi oleh Insam. Main tersebut sudah banyak, ada lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bapa Amin Wahyudi coba bawa bola dia, kita lihat umpan diarahkan, dia gerakan kepada Panon. Panon tidak mampu melewati tadi Icam. Barisan pertahanan tersebut mudah untuk dijawab bahaya dah. Kali ini kita lihat semua sepak bola sudah dilakukan, kali ini kita lihat sempat 1-2 Ricardo. Upaya setua tendangan tendangan dilakukan oleh Persada Alu 2. Kembali kita lihat ada peluang kembali untuk mereka lewat setua sepak pojok. Ada sepak pojok. Ini merupakan sepak pojok yang pertama yang baru saja mereka dapatkan di pertandingan babak yang pertama. Bersiap-siap mereka baru mulai menanti sebuah peluang yang satu sebelum mati. Bersiap-siap kali ini kita lihat apakah Bandung yang akan mengambil. Sudah dilakukan. Ada lagi Alan. Kita lihat coba tahan dia sebentar. Melewati satu pemain. Namun terlalu cepat tadi gerakan yang dilakukan. Terlalu tajam dan bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Ya, anda yang baru saja bergabung dengan kami, selamat datang, selamat sore, selamat menyaksikan jalannya laga yang kami pentaskan. Kita lihat kali ini sudah dilakukan. Kali ini kita lihat Aram dipotong saja tadi oleh Syahril. Kita lihat umpan ke depan Syahril kepada Usman Hussein. Namun mudah diantisipasi tadi oleh Sayuti. Keluar dari kemudian Usman Hussein. Kita lihat tentuan tekanan tendangan yang dilakukan oleh Pemain Pulau Panjang Usman Hussein. Namun kita lihat jauh melebar di sisi gawang yang dijagai oleh Nawir. Lihat kali ini gol kick untuk tim Persada sudah dilakukan. Kali ini kita lihat Revaldi Andias melebar kali ini kerjasama dengan Alam. Alam 1-2 kembali. Kali ini kita lihat coba dikuasai, gagal kembali. Ada semua peluang untuk tim dari PSB Pulau Panjang. Ada Iksan 1-1 Iksan dengan Mora. Iksan 1-2 dengan Usman Rusif. Mutar balik Usman Rusif kasih kepada Syahril. Kita lihat 2 lawan 1 Syahril langsung berarah ke dalam pelukan penjaga gawang Munawir. Usaha yang dilakukan tadi oleh tim PSB Pulau Panjang alhasil belum berubah angka. Dora Andika lebarkan umpan jauh kali ini kepada Panon. Coba kuasai Panon. Kita lihat Panon angkat bola kali ini kepada Ricardo. Gagal Ricardo. Pressing yang diberikan begitu ketat oleh 1-2 pemain PSB Pulau Panjang. Kali ini kita lihat Dapani Wahyudi. Ricardo 1-2 dengan Panon. Panon coba gerakkan umpan. Panon terobosan diberikan kepada Ricardo. Kali ini kita lihat break dia lakukan. Mudah dan diantisipasi kembali oleh barisan pertahanan PSB. Sah, sekarang kemarin sebelum kali ini kita lihat sudah dilakukan. Kali ini kita lihat Nasir Alam gagal.
Ayo, bola coba dikuasai. Oleh penjaga gawang Persada, Munawir. Lendek empat dia kepada Aram. Kita lihat gerak ke depan. Kali ini Aram, satu dua dengan rekannya. Kita lihat Ardi. Ardi terobos yang diberikan. Nasir Alaba, Nasir Mepesor. Takang Dava, Minwan Yudi. Gagal kembali Persada. Ada bola kembali coba dikuasai oleh tim Persada. Lewat kaki Sayuti. Restal di Antias. Tentara lepaskan dia. Namun. Lihat saja tadi kita melihat ini. Warisan pertahanan PSM. Lepas. Kali ini kita melihat kembali gerakan umpan yang coba dilakukan. Gagal Nasir. Ada bola coba dikuasai kali ini oleh pemain dari tim PSM Serpong yang coba mengejar Usman Rusep. Namun kita lihat langsung terarah ke pelukan Munawir. Lebarkan umpan Munawir. Alam pendek umpan dia kerjasama dengan Repaldi. Angkat bola panjang Repaldi. Tampaknya asisten wasit satu sudah terlebih dahulu mengangkat bendera. Balik tendangan untuk tim dari SP Pulau Panjang. Terlihat kali ini tendangan lagi-lagi mereka dapatkan sudah dilakukan oleh Miswar. Ya, kali ini kita lihat Munawir. Pendek umpan dia berikan kepada Alam. Alam, siapakah yang akan dia berikan umpan panjang diberikan. Kali ini lagi-lagi umpan yang diberikan oleh tim Persada langsung terarah ke dalam pelukan penjaga gawang. Kita lihat sudah dilakukan oleh Afrizal. Jauh melambung ke depan. Apa yang terjadi? Kali ini kita lihat Jaril ke belakang. Kita lihat Usman Rusep dipotong kembali kali ini. Alam langsung membuang bola ke lapangan permainan. Ya, tolong bola Sahir Kudua segera dua Pak Meja panitia pelaksana. Ya, kembali kali ini kita lihat tapaknya oleh para kudawat untuk tim PSP Pulau Panjang, tim yang dimenderi oleh Dekau. Ya, kita lihat kali ini sudah dilakukan. Ya, Repaldi kirimkan umpan ke depan. Tampaknya Nasir sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offset. Medis tim. Benas untuk tim dari PSD Pulau Panjang. Angkat bola ke depan di sumur saya tadi oleh Ardi. Jatuh bola di kaki Nasir Alaba. Angkat bola ke depan dia di sektor sebelah kanan. Dibayang-bayangi Ricardo. Tapi mudah diantisipasi kembali oleh Miswar. Lihat kali ini lemparan ke dalam kembali sudah dilakukan. Ada Ardi. Umpan melebar dia menuju kepada Banon. Banon 1-2 dengan Dava Amin Wahyudi. Dava lemparkan umpan panjang kepada Alam. Tahan baik sekali Alam. Rocky yang dituju. 2-1 Rocky. Ke belakang kembali ada Alam. Lepas satu pemain Alam. Kita lihat tampak ada pengawalan. Udah bola mati ya. Namun kita lihat upaya yang dilakukan oleh pemain Persada Alu 2 lagi-lagi bisa ditahan dengan sempurna oleh jantung pertahanan dari tim PSP. Kali ini ada gerakan lewat kaki Jarum ketika umpan maksudnya mudah diantisipasi oleh Mora Handika. Kita lihat Ardi kirimkan umpan dia menuju kepada Ricardo. Kasih kepada Nasir Alaba. Dapat Amin Wahyudi. Terobosan diberikan Ricardo. Kita lihat, kita saksikan upaya yang dilakukan dihidupkan lagi-lagi. Mudah terantisipasi, mudah terbaca, tertahan oleh jantung pertahanan dari tim PSP Pulau Panjang. Angka belum berubah. Kita lihat kali ini sudah dilakukan. Namun lagi-lagi kita melihat upaya yang coba dihidupkan oleh pemain dari tim Persada lewat kaki Banon. Gagal umpan Banon, coba dikuasai oleh Usman Rusep. Masih ada Sayuti. Kita lihat perebutan bola terjadi. Namun tampaknya kita lihat pelanggaran tanpa ada toleransi. Ya, kita lihat tanpa ada toleransi. Barisan pengadil pertandingan langsung melayangkan satu kartu kuning yang pertama sekali untuk barisan pertahanan dari Persada Alu 2. Tendangan
PSP Pulau Panjang bersiap-siap. Syahril nomor punggung 10 bersiap-siap. Kita Mister Kawan ada Munawir bersiap-siap. Kita lihat Syahril ambil ngancam-ngancam, sudah dilakukan membentur pangkat betis. Kali ini kita lihat perebutan mulai terjadi, dimenangkan oleh Ardi. Coba kosong para Ardi, namun terlalu lebar umpan yang diberikan oleh Ardi. Biru yang ini, ya baik, kita lihat kali ini kembali lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini Rwanda hanya menggantikan posisi dari Rivaldi Andias. Kali ini kita lihat Icardi masih umpan dia kepada Irwanda. Yang oleh pemain pengganti yang baru masuk dari tim Persada Alu 2 Makmur. Kita lihat tadi Irwanda gerakan yang dilakukan tidak terarah. Kali ini kembali Medi Suheri, umpan pendek diberikan. Kali ini kita lihat kepada nomor punggung 9 Arif Nurana, kasih kepada Iksan. Iksan kepada siapa? Kocek dia, coba muter-muter badan, muter kiri, muter kanan, umpan melebar, gagal dia berikan kepada Arif Nurana. Kali ini kita lihat lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Davamin Wayudi, kirimkan umpan kepada Nasir Alaba, gagal. Dipotong kembali tadi oleh Miswar. Ya, lemparan ke dalam kembali. Ya, bola jok juga jok. Ya, di sini kami panitia pelaksana juga. Ya, kami tidak bekerja sendiri. Selama 15 hari kami disokong oleh Mizan Ponsel. Ya, satu-satunya toko HP terlengkap di Kota Matang Gelombang 2. Mizan Ponsel dan Sanjani Toko Besi. Ya, kita lihat kali ini kembali upaya yang coba dilakukan Asir Alaba. Nah, kita lihat Lady Suheri begitu tenang. Ya, sudah dilakukan Usman Rusif. Kita lihat di bayang-bayangi dia, dua pemain dilewati. Namun kali ini Lady Suheri angkat bola dia kepada Syahril. Siapa akan diberikan Syahril di bayang-bayangi oleh Mora Andika. Namun kali ini kembali gagal Syahril. Ada bola kembali lewat kaki Irwanda. Irwanda kasih umpan pindah kepada Davamin Wahyudi. Angkat bola dia, mudah terbaca tadi oleh Miswar. Datang Nasir Alaba. Kembali gagal pemain dari tim Persada. Kita lihat. Kali ini kembali bola dalam pelukan. Langsung diberikan kepada Alam. Kasih umpan pendek kepada Mora Andika. Kita lihat kali ini masih Mora Andika bawa bola dia satu dua dengan Davamin Wahyudi. Melebar dia kepada siapa? Umpan diberikan kali ini kepada Davamin Wahyudi. Break. Gagal tadi, kita lihat sebuah umpan yang coba dilakukan oleh pemain Persada. Angka belum berubah sama sekali. Masih kecepatan yang kosong-kosong. Tim yang menangkan pertandingan sore hari ini besok langsung kami pertandingkan di partai grand final dengan tim Juleri FC Tanjoni. Ya, kita lihat kali ini upaya yang coba dilakukan dihidupkan oleh tim Persada. Kita lihat Nasir Alaba, Nasir Alaba gagal terlalu lama dia pasai bola. Kita lihat ada serangan balik yang coba dilakukan oleh tim PSP lewat kaki Iksan. Dibayang-bayangi Iksan oleh Panon, perebutan bola terjadi. Jatuh bangun Panon, kita lihat mampu mengantisipasi sebuah upaya yang coba dilakukan tadi oleh pemain PSP Pulau Panjang. Tetapi alhasil belum berubah sama sekali, masih sama kuat imbang kacamata alias 0-0. Ya, kali ini kita lihat kembali bola meninggalkan lapangan permainan dan kembali lemparan ke dalam untuk tim baru. Ya, kita lihat Persada, panon sudah dilakukan. Asal lagi dia kepada siapa? Ya, kali ini kita lihat ada Fikardo umpan diberikan kepada Irwanda. Irwanda satu dua dengan Davamin Wahyudi, gagal kembali. Kita lihat upaya yang lagi-lagi dilakukan oleh tim dari Persada Alu 2 Makmur, namun mereka belum
berhasil mengecoh gawang yang dijagai oleh Aprisa. Kali ini kita lihat Dava Midwa Yudi kasih umpan melebar kepada Rocky. Tampaknya Rocky kasih lebar lagi dia kepada Alam. Alam coba bawa bola. Kita lihat kali ini masih Alam. Alam colok umpan. Lagi-lagi gagal. Kali ini kita lihat kembali upaya yang coba dilakukan. Dava kasih kepada Irwan. Lebar tiga. Pertandingan babak yang kedua antara Saga Albua berhadapan dengan PSS Duo Banyak. Ya, selamat menyaksikan. Kami kembalikan kepada Bung Begron. Ya, baik sahabat, langsung kembali kita alihkan para mata kita kata-kata yang lama pertandingan. Langsung menyaksikan jalannya laga kick off babak yang kedua. Laga semifinal yang kedua lanjutan Piala Pemuda PSAG Anugerah Kecamatan Pesangan Cibagrong. Laga sore hari ini laga yang langsung disponsori oleh Nizam Ponsel. Ya, terima kasih kepada rekan dari para panitia pelaksana kepada direktur utama Nizam Ponsel yang pada sore hari ini meluangkan waktu untuk bisa berhadir menyaksikan jalannya laga demi laga yang kita pentaskan di lapangan kebanggaan kita. Terima kasih kami aturkan sekali lagi kepada direktur utama Nizam Ponsel, dan terima kasih juga kami aturkan kepada seniman Aceh, artis Aceh Langkali juga sore hari ini ikut menyaksikan terhadir di tengah-tengah lapangan kebanggaan kita. Baik, langsung kita lihat kali ini apa yang dilakukan Aiksan. Wajah 1-2-4 Arif Maulana. Gagal Arif Maulana. 1-2 perebutan bola terjadi. Usman Rusep disapu saja tadi oleh Alan. Ada bola coba dikejar oleh Rocky. Kita lihat Rocky namun berhasil diantisipasi, dibuang saja oleh jantung pertama dari tim SP Pulau Panjang. Kita lihat kampung halaman dari direktur utama Misan Ponsel. Ya, kita lihat kali ini kembali lemparan ke dalam. Bersiap-siap. Kita lihat sudah dilakukan. Kali ini perebutan bola terjadi. Ya, kembali lemparan ke dalam. Irwanda, kita lihat Irwanda lebarkan umpan. Namun kali ini kita lihat Alan coba crossing bola. Alan, Irwanda gagal. Kita lihat kali ini kembali. Apa yang terjadi? Kita melihat upaya yang lagi-lagi dilakukan, dihidupkan oleh tim Persada Anugua. Tetapi kita lihat belum berubah angka, hasil masih kacamata. Angkat bola ke depan. Kita lihat kali ini Sayudi sundul langsung ke depan. Kali ini Iksan langsung berikan perebutan bola terjadi, berhasil disundul oleh Sayudi. Kali ini kita lihat di lingkaran tengah gagal PSP Pulau Panjang. Ada bola di kaki pemain Persada Anugua, lewat kaki Rocky langsung ke depan. Tetapi terlalu cepat, terlalu tajam gerakan umpan, sodoran umpan, terobosan yang diberikan oleh Rocky tak mampu dijangkau oleh ya Nasir Alaba. Kita lihat perebutan bola terjadi. Kembali bola coba dikuasai oleh Irwanda. Kasih umpan kepada Fikando. Ah, kita lihat kali ini baik sekali 1-2 umpan. Kita lihat sudah terantisipasi oleh Lady Sueri. Kali ini kita lihat bola coba dikuasai oleh Persada. Lagi-lagi lewat kaki Fikando. Coba gerakan umpan. Kita lihat kali ini 1-2 dia lewati. Fikando kasih kepada Rocky. Kali ini kita lihat Mora Andika coba membantu gerak serangan. Lagi-lagi kali ini kita lihat bola terarah ke kaki Persada, lewat kaki Alam, pendek umpan dia kepada Mora Andika. Angkat bola ke depan. Mora 1-2 dengan Picardo. Gagal Picardo. Lagi-lagi kali ini perebutan bola terjadi. Nasir Alaba dibayang-bayangi dan tetap masih Nasir Alaba. Kocak jadi pemain. Lagi-lagi Miswa Tamril
Kali ini kita lihat disapu kembali tadi oleh Miswar. Kita lihat Dava Amin Wahyudi, Ricardo. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Lady Suheri, masih Ricardo gocek dia, kasih umpan ke Rocky. Rocky pindah umpan, gagal kembali. Kata kembali serangan lewat kaki Ardi. Bedangin kepada Alam. Masih bawa bola Alam tanpa ada pengawalan. Umpan diberikan Dava. Ricardo gagal. Asisten wasit tua langsung mengangkat bendera. Kita lihat sebuah sentuhan 1-2 tendangan yang dilakukan oleh Ricardo belum terarah sama sekali, masih bisa ditahan, masih bisa digagalkan. Diantisipasi oleh Aprisa. Kita lihat sejauh pertandingan babak yang kedua sore hari ini, laga semifinal yang kedua belum berubah angka. Kita lihat besok sore langsung pertandingan grand final kami pentaskan. Yang memenangkan sore hari ini besok langsung kalau pertandingan kembali. Kita lihat kali ini kembali ada upaya yang coba dilakukan, namun kita lihat bunda terbaca dengan sempurna. Aduh, yang kecil. Ya, kita lihat kali ini. Kita lihat bersiap-siap. Kita lihat kali ini sudah dilakukan jauh ke depan. Sumur saja tadi. Kali ini kita lihat Dava Amin Wahyudi kasih umpan kepada Ricardo. Ah, gagal lagi-lagi Persada. Coba dikuasai kembali. Ical mampu menguasai bola. Kasih umpan kepada Iksan. Gagal umpan Iksan. Ada bola kembali coba dikuasai oleh para pemain dari tim Persib Panjang. Lewat kaki nomor 15. Oh, kita lihat. Langsung diantisipasi bola lebih cepat. Ada bola kembali coba dikuasai oleh Nasir Alaba, kasih kepada Dava Amin Wahyudi, kasih lagi kepada Nasir Alaba. Ah, bola tanggung lagi-lagi diberikan. Kali ini kita lihat Nora Andika. Kita lihat kali ini Nora Andika pendekkan dia kepada rekannya Ardi. Akan tim angkat bola diberikan kepada Nasir Alaba. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nasir Alaba gagal kembali Persada. Kali ini kita lihat perebutan bola terjadi di lapangan tengah. 1-2 pemain. Kita lihat. Ya, ada Pak Amin Wahyudi. Dan umpan lagi dia kepada Alam. Namun tampaknya bola terlebih dahulu menentangkan lapangan permainan. Kita lihat kali ini kembali Usman Rusev coba adu sprint. Dibayang-bayangi dan begitu ketat. Namun kita lihat lagi-lagi kartu diberikan kartu kuning tanpa ada toleransi. Usman Rusev yang mencoba tadi gocek satu pemain dari tim ya Persada Amin. Ya, namun lakar saja kali ini tadi sentis bola mati sebuah tendangan bebas yang mereka dapatkan. Bersiap-siap kali ini kita lihat bersiap-siap para pemain dari Persada bersiap-siap mereka menutup rapat-rapat membentuk pagar betis. Ada 45 pemain Persada yang sudah membentuk pagar betis bersiap-siap. PSB Pulau Panjang wasit sudah menutup bersiap-siap. 1-2-3 berbahaya, namun kali ini mudah dibaca saja tadi oleh Munawir. Kita lihat kali ini kembali ada bola cuma dikuasai oleh Ricardo. Bawa bola terus dia gagal, tetapi datang Nora Andika. Siapakah yang akan diberikan coba bola? Gocek dia melapar kepada Rocky. Kita lihat masih Rocky angkat bola berbahaya. Oh, lagi-lagi bisa ditahan, lagi-lagi bisa digagalkan oleh Aprizal. Angka belum berubah. Kita lihat kali ini Danon. Masih Panon, kita lihat Panon 1-2 umpan dengan rekannya Ardi. Ardi siapa yang akan diberikan? Tahan dia, lebarkan umpan. Dava Amin Wahyudi kocok satu pemain terobos yang diberikan kepada Nasir Alaba. Tampak ada pengawalan, dibayang-bayangi oleh Miswar. Nasir Alaba jauh ke belakang, datang Irwanda. Oh, perebutan bola terjadi, Irwanda jatuh bangun. Kita lihat, Irwanda gagal tendangan, gagal serangan, gagal tekanan, gagal lagi-lagi mereka tepat sasaran. Kita lihat kali ini kembali tampaknya kembali
Sebuah cetak pojok yang didapatkan oleh tim dari Persada Alu 2. Kita lihat kali ini tim Yaldi yang lewat pelatih mantan pemain Semen Padang Arianto. Kita lihat sudah dilakukan berbahaya. Tak ada lagi, tak ada rekannya satupun tadi. Kita lihat kali ini. Ya, mohon bang Ulunya cukup manajer. Oh, manajer dari ya, Kak Brat tahu dalam ya. Mau deh. Mana mau deh. Ya, ladat, ladat. Ladat. Ya, kita lihat masih lama. Dibiarkan saja FC Tanjung. Informasi dari kami panitia. Besok sore tanpa ada pemeriksaan lagi. Ya, sepertinya tim yang lolos yang main di partai final bebas analis paling-paling. Ya, kita lihat kali ini upaya yang dihidupkan tampaknya oleh Tikarne. Kembali tendangan cawang. Kita lihat bersiap-siap sudah dilakukan kali ini. Kita lihat Iksan tidak menuntut kepada rekannya Ical. Oh, gagal kali ini. Kita lihat ada Banon. Banon mencoba melakukan follow lawan tadi. Kita lihat Nasir Alaba, Nasir Alaba. Dapat Alin Wayu di terobosan. Pikir berbahaya. Apa terjadi ke belakang? Nasir Alaba. Gagal. Rugi ke belakang. Bola tanggung. Kita lihat tadi. Diberikan oleh Rugi kepada bola. Tetapi sudah lagi-lagi terantisipasi. Ada serangan lagi-lagi coba diracik oleh tim dari Persada lewat kaki Rocky kasih kepada Dapani Rayudi. Lagi-lagi kita sulit sekali mereka. Sulit sekali untuk bisa mengejut gawang yang dijagai oleh Afrizal. Ya, manajer mohon Pak. Boleh ke situ Pak? Ya, kapan saya berada di sini? Ajar nih, anak pun sekarang lu punya dia. Karena dari hewan beli kamu, kita aduli. Ya, kita lihat kali ini Dapa Amin Wahyu dilebarkan kepada sayap kanan. Ada Alam kali ini tahan dia sebentar. Siapakah yang akan diberikan? Kita lihat Alam. Namun lagi-lagi sudah antisipasi oleh Lady Suheri. Kita lihat kali ini kembali upaya. Oh, tampaknya kita lihat kali ini upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari tim Persada Sumpan 1-2. Tampaknya asisten wasit 2 sudah terlebih dahulu mengangkat bendera. Lemparan bola. Tampaknya kita lihat tendangan. Kita lihat kali ini sudah dilakukan jauh ke depan. Disuruh kembali tadi oleh Ardi datang di luar dari lapangan. Dan dia siapa akan diberikan? Diberikan. Namun terlalu tajam tadi. Bola jatuh. Ya, petugas bola. Bola yang kali kedua langsung dua meja panitia pelaksana. Ya, kita lihat kali ini kembali. Sudah dilakukan. Kita lihat terarah ke kaki lawan. Muter badan Picardo kasih umpan Nasir Alaba. Siapa akan diberikan 1-2 kembali tepat sekali. Ada Picardo kali ini kita lihat di bayang-bayang Picardo. Picardo coba tahan umpan diberikan berbahaya. Namun kali ini kita lihat datang kembali. Para pemain dari Persada lewat kaki Dapamin. Namun tidak mampu melewati Iksan. Jauh turun ke belakang. Masih muter-muter badan. Dapamin Wahyu dikirimkan umpan kepada Rocky. Tidak terarah. Kita lihat lagi-lagi berulang-ulang kali serangan tanpa hentinya bertubi-tubi mereka lakukan, tetapi belum satu pun arah ke gawang yang dijagai oleh Afrizal. Ya, kita lihat kali ini kembali tendangan gawang. Kita lihat nomor punggung 5 sudah dilakukan. Kita lihat kali ini kembali Mora Andika. Kita lihat kali ini kembali coba dikuasai oleh Rocky. Siapakah lebarkan umpan ke sayap kanan. Datang Alam tempatnya kali ini. Kita lihat berikan umpan Nasir Alaba. Gagal kembali. Para pemain Persada Alu 2 Makmur, mereka terus menerus
pelaku yang pertama memberikan tekanan pada jantung pertahanan dari tim PSP Pulau Panjang, tetapi alhasil belum satu pun mereka berhasil mengejar gawang yang dijagai oleh Afrizal. Ada sepak pojok sudah dilakukan berbahaya, namun lagi-lagi mudah diantisipasi. Ada kali ini kita lihat Usman Rusa, kita lihat serangan cuma dilakukan oleh tim PSP Pulau Panjang lewat kaki Usman Rusa, bawa terus ya, kita lihat Bocek, namun lagi-lagi mudah diantisipasi oleh Ardi. Kita lihat Incau, tampaknya kita melihat langsung melakukan sapu bersih. Ya, sepertinya partai final. Ya, sepertinya partai final. Tim yang menang sepuluh Royo Petro langsung kami pertandingan kembali dengan tim Juleri FC Tanjung. Ya, Juleri FC Tanjung tampil bersama-sama melawan mereka. Ya, Tanjung Mulyadi, Takin Senjaya, mereka langsung akan kami pertandingkan kembali di lapangan kebanggaan kita, partai grand final. Ya, kita lihat bersiap-siap, tampaknya Syahril ancang-ancang. Kita lihat Syahril lakukan sudah. Namun kita lihat dua tendangan bebas yang dilakukan oleh, yang kita lihat tadi Syahril bersiap-siap kembali, mereka kembali mendapatkan peluang, bersiap-siap mereka menunggu dan menanti darah atau menanti sudah dilakukan jauh ke depan tanpa ada satu pun merekanya. Datang kembali nomor punggung 15, coba melakukan serangan, namun kali ini para kalah untuk tim dari Persada Alutina sudah dilakukan ada Dava Amin Wahyudi. Kita lihat kali ini muter-muter badan masih coba bawa bola, kita lihat gocok sudah yang berikutnya sekali dengan Ricardo tak bisa dicangkau dengan sempurna. Kita lihat Afrizal lakukan sudah kembali lemparan ke dalam. Ya, kita lihat kali ini sudah dilakukan. Kita lihat kembali perebutan bola terjadi. Kali ini ada Panon pindah umpan dia kepada Dava Amin Wahyudi. Nah, kita lihat kembali cari perebutan bola terjadi. Namun kali ini kita lihat bola kembali berhasil dimentakan. Ya, kita lihat pelanggaran kembali dilakukan. Lagi dan lagi langgaran ini. Sang pengadil pertandingan habis bola anak ketujuh. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas kembali untuk tim dari Persada Alutina Makmur. Bersiap-siap Afrizal, kita lihat melambaikan tangannya, instruksi dia berikan kepada rekannya agar membentuk pagar betis yang kokoh. Kita lihat kali ini ada 4 pemain dari tim PSP Pulau Panjang membentuk pagar betis. Ancang-ancang Rocky 1-2-3 lakukan curah. Sudah terbaca kembali. Kali ini kita lihat Rocky pindahkan umpan ke lingkaran tengah. Ardi, kita lihat Ardi. Ardi lebarkan umpan kepada Mora Andika. Masih Mora Andika. Kita lihat angkat bola berbahaya. Dan tampaknya asisten wasit tua kembali mengangkat bendera. Tampaknya pemain dari tim Persada sudah terlebih dahulu berperan sebagai objek. Karena sudah final dan akan banyak hadiah-hadiah atau pres yang akan diberikan langsung besok oleh Mukam Ponsel. Ya, go mari. Ya, wasit pergantian pemain. Belum sini mencatat. PSP keluar nomor pada main tadi. Keluar nomor punggung 15. Masuk nomor punggung 19. Ya, kita lihat kali ini lemparan ke dalam.
Kita lihat Nasir Alaba umpan melebarkan ini Nora Andika. Kita lihat Nora Andika lebarkan umpan 1-2 dengan Rocky. Rocky dibayang-bayangi dia. Namun kali ini sebaliknya juga menguasai bola di mana kali ini sempat adu sprint. Kita lihat Usman set 1-2 dengan Nixon. Kepada Nixon. Namun kita lihat Rocky. Namun kali ini kita lihat Nasir Alaba. Ya, kita lihat ini kembali. Kita lihat calon pemain kembali dari tim PSP Pulau Panjang. Berbuat tak kendalang apa semuanya. Nah, di sini kami balik lihat pelaksana juga. Ya, pengaturkan ribuan kata terima kasih kepada Anda, rekan-rekan penonton setia kami yang sabar hari ikut menyaksikan dan menyukseskan acara yang kami pentaskan di lapangan utama Alun Bintang Pisangan Sidakrum. Karena kami sadar bahwa tanpa Anda kami tidak ada arti apa-apa, dan kami kembali aturkan terima kasih kepada sponsor ternama kami, yakni Zan Ponsel. Pada sore hari ini direktur utama daripada Nizam Pensel juga ikut langsung menyaksikan, ikut berhadir meluangkan waktu pada sore hari ini di lapangan kebanggaan kita. Terima kasih mengaturkan juga kepada seluruh rekan-rekan panitia yang saban hari selalu saja bersusah payah untuk menyukseskan acara yang kami pentaskan selama 15 hari di lapangan kebanggaan kita. Jadi anak-anak sekalian remaja, tinggal satu hari lagi. Tinggal satu hari lagi pertandingan lapangan kebanggaan kita. Besok adalah pertandingan puncak Grand Final. Yang memenangkan sore hari ini, besok langsung kami pertandingan kembali. Ya, kita lihat kali ini Banu, lepas Banu. Kita lihat Banu. Lebih dekat ini orang ini semua. Ya, kita lihat dari kita lihat bersiap-siap sudah dilakukan. Kita melihat kali ini upaya yang coba dilakukan. Ya, jadi penalti.